Timnas U22 Indonesia dan Vietnam masing-masing mengirimkan mata-mata untuk mengawasi laga perdana grup B antara Thailand dan Singapura. Hari ini Timnas U22 Thailand resmi memainkan laga perdana mereka di grup B SEA Games 2023. Tim Gajah Perang Muda bertanding melawan Singapura di laga perdana ini. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Visakha, Kamboja, pada Minggu, tanggal 30 April tahun 2023, sore WIB. Di laga tersebut, Thailand berhasil membenamkan tim berjuluk The Lions dengan skor cukup telak 3-1. Ketiga gol Thailand di laga tersebut dicetak oleh Tirasak Poyavimai, menit ke-8, Akpol Kirirom, menit ke-38, dan Purahat Totsanit, menit ke-50. Dan sementara satu gol Singapura dicetak oleh Nicky Melvin pada menit ke-42. Namun ada kejadian unik di laga perdana grup B tersebut. Di bangku penonton, terlihat beberapa perwakilan tim pesaing Thailand yang memantau laga itu. Melansir dari Zing News, terlihat ada perwakilan dari Timnas U22 Indonesia dan Vietnam yang menghadiri laga Thailand vs Singapura. Timnas U22 Indonesia diwakili oleh Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Eko Purjianto. Sementara Vietnam diwakili oleh Le Men Dung dan Christophe Gamel yang merupakan asisten pelatih Philippe Trossier. Kedua perwakilan dari kubu Golden Star Warriors tersebut pun terlihat enjoy menyaksikan laga. Mereka membawa cemilan berupa pizza di bangku VIP penonton. Terkhusus Vietnam, wajar bila Philippe Trossier mengirim beberapa staf kepelatihannya untuk menyaksikan laga Thailand. Pasalnya kedua tim tersebut akan saling bentrok di sebuah laga grup B nanti. Kedua tim tersebut akan bertemu pada laga terakhir grup B yang berlangsung pada tanggal 11 Mei tahun 2023 mendatang. Yang menarik, Indra Syafri juga mengirimkan staf kepelatihannya juga. Padahal, Timnas U22 Indonesia tidak bertemu dengan Thailand di fase grup. Indonesia dan Thailand hanya memiliki kesempatan bertemu di babak semifinal dan final SEA Games mendatang. Sebelumnya, Indra Syafri menjelaskan bahwa ia masih belum mau memikirkan soal Thailand dan Vietnam. Sebab skuad Garuda Muda belum dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023. Hal itu disampaikan Indra sebelum laga perdana grup A melawan Filipina. Pertanyaannya seharusnya tidak harus dijawab hari ini, ucap Indra. Indonesia khususnya fokus bagaimana bisa melalui pertandingan per pertandingan ini untuk bisa lolos grup. Terus siapa yang akan menjadi lawannya kami tidak mau memprediksi dan tidak akan memilih siapa lawannya. Pungkas pelatih 60 tahun itu.